Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bikin isian untuk tahu isi ya. Ini ada toge dan kol yang diiris-iris, kemudian ditumis dengan cabai bawang, bawang putih, bawang merah, dan tambahkan garam, juga penyedap rasa, serta kaldu bubuk ya. Nah, ini adonan tepungnya kita gunakan bumbu yang udah instan aja ya. Ada kunyit bubuk, ketumbar bubuk, bawang putih bubuk, dan sedikit air es ya teman-teman. Kita campur-campur di sini, tambahkan juga kaldu bubuknya. Aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur ya. Ini adonan tepungnya seperti ini ya teman-teman, encer dan kentalnya tergantung selera ya. Oke, lanjut ke tahunya. Kita udah belah-belah ini teman-teman, tinggal kita sumpelin deh tuh isiannya ya teman-teman ya, dijejelin gitu ke tahunya ya. Oke, lanjut ya. Ini udah saya jejelin tahunya, kita siap goreng tahunya ya teman-teman. Ini tahu berontak, tahu jaket, tahu isi ya. Isiannya mudah, murah, meriah ya, harganya ekonomis. Kalau beli matang kita beli 2000-an ya. Kita kalau bikin 10.000 udah dapat banyak tahunya ya teman-teman. Jadi lebih murah, lebih irit bikin sendiri teman-teman ya. Dan rasanya pun pasti sesuai dengan lidah kita ya. Kalau bikin sendiri beda rasanya ya teman-teman. Itu tuh tergantung ke pribadi masing-masing ya. Kalau saya tuh senang bikin sendiri teman-teman, lebih tahu rasanya, kesukaan saya tuh seperti apa gitu. Alhamdulillah udah mateng nih tahu isinya teman-teman. Pasti gurih banget, renyah tepungnya. Ini kita masaknya sore-sore sengaja gitu, biar pas buka nanti tuh masih anget-anget semuanya ya teman-teman. Kalau beli tuh pastinya udah dingin ya, karena kita beli dari siang hari gitu. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah hampir azan maghrib ya. Ini menu buka kita hari ini, menu sederhana tapi nikmatnya luar biasa ya. Lontongnya made in sendiri juga, dengan isian sayuran seperti tahu isi tadi ya, ada kol dan toge ya teman-teman. Jadi saya masukkan ke dalam lontongnya seperti itu, sama aja rasanya, yang penting ada isinya ya. Seperti itu, ini kita nikmati teman-teman. Alhamdulillah ya, ada es buah juga, cincau dan alpukat, teh manis seperti biasa, ada juga kurma, ada juga ya gorengan yang tadi kita buat ya, tahu isi ya teman-teman. Menu takjil alhamdulillah. Teman-teman, ini lontongnya ya. Ini isinya sayuran, toge dan kol teman-teman ya. Ini cocok banget dijadikan untuk sahur juga ya, bukan hanya untuk buka puasa aja. Ini udah ada sayurannya, udah ada nasinya ya. Sekalian aja teman-teman, kalau males makan nasi, udah makan lontong seperti ini ya. Lembut banget gurih. Kita mau tambah sama rengginangnya ya. Aroma terasi rengginangnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita selesai makan
lontong ya teman-teman dan kawan-kawannya. Menu sederhana ala rumahan, made in sendiri tentunya ya, alhamdulillah. Biarpun sederhana, tapi kalau kita menikmati dengan keluarga tuh rasanya beda ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.